Polres Rembang melaksanakan operasi justisi di sejumlah warung kopi. Hal tersebut lantaran kasus COVID-19 di Rembang melonjak pasca Lebaran, sedangkan masyarakat masih banyak yang abai menerapkan protokol kesehatan. Operasi justisi tersebut sejalan dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM Mikro yang berlaku per hari Selasa 1 Juni 2021 yang dituangkan dalam surat edaran Bupati. Berdasarkan pantauan jajaran Polres Rembang, masih banyak masyarakat yang berkumpul di warung-warung kopi hingga larut malam dan tanpa menerapkan protokol kesehatan. Untuk itu, pihak Polres Rembang dan Kodim Rembang menurunkan petugas guna melakukan operasi justisi di sejumlah warung kopi yang ramai konsumen. Kabak OPS Kompol M. Mansyur menjelaskan operasi digelar pukul 21.30 WIB pada Rabu 2 Juni 2021 di sekitar Jalan Pemuda hingga Alun-Alun Kota Rembang. Petugas juga membubarkan kerumunan warga yang nongkrong di 7 warung kopi, serta memberikan pemahaman kepada pemilik warung dan juga warga yang berkumpul. Dari Rembang, Ali Reza Mitra Pos melaporkan.